Allah Ta'ala raya, Allah Ta'ala kata, eh, anak Adam manusia, orang-orang, kita lah. Aku jadikan mu ni, nak suruh mu biar banyak ingat ke aku. Aku nak suruh biar mu banyak ingat ke aku. Sebab itu, supaya banyak aku dengan kamu. Kita dua ni nak ayah resursi. Daripada bermula, daripada mu celak mata pagi, mu sudah mengatakan alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Terupung selalu mu rakyat, terima kasih ya Allah. Kerana mu telah menghidupkan aku setelah mu mati aku sebabnya. Tak adalah nikmat yang paling besar yang engkau beri kepada aku pagi ni ya Allah. Nikmat hidup balik. Dengan nikmat ni lah aku boleh merasai nikmat-nikmat lain. Dengan mempunyai aku ni lah aku boleh nikmat mencari rezeki. Aku boleh nikmat berkeluarga. Aku boleh nikmat berurusan. Aku boleh bernikmat bermasyarakat. Dan bagai-bagai lagi aku boleh buat. Dengan nikmat memulakan mempunyai aku klik. Nampak? Situ kita pacuk ingat dah. Dan bila mu ingat kepada aku, banyak mu ingat kat aku, langsunglah bila mu khabar bahawasanya nikmat aku beri kamu ni adalah nikmat hidup, mana tanda mu nak kata terima kasih ya Allah. Usalli fardu subhi raka'ataini ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Aku mari domahmu ya Allah, aku sujud dan rakuk padamu kerana mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kerana mu beri hidup aku kelip. Berapa ramai yang mari sujud dan rokok di rumah Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat hidup balik. Pagi esok boleh setara ni. Ini ramai. Ustaz orang kapur lah. Orang kapur ni tak ada mana. Orang kapur ni tak. Ramai orang mati dah. Orang kapur lama. Okay. Ni orang kapur lain. Ni orang ni. Haji Mat ni daripada pondok Tok Kenali. Pengasah apa ni masjid. Kubur Tok Kenali, depan kubur Tok Kenali tu ada masjid intikah. Ni Haji Mat. Tak kira dia main subuh sini pagi esok. Subuh dan. Jadi kalau ustaz mari pagi esok, tak ada orang tu memanglah orang lain, tu orang ramah-ramah, tu orang lain, orang kapal lain. Orang kapal asal ni ada banyak ening ya. Dia jawab lagi nak ya. Allahu Rabbi ya. Mana tanda mu bersyukur pada Allah Ta'ala? Aku beri hidupmu kelip. Tak usah cerita lagi lah benda-benda lain aku beri. Tapi mu nampak nikmat aku beri kau dia. Celak mata lagi, mu boleh makan, mu boleh minum, mu boleh pakai. Mu boleh berurusan, boleh cari makan. Mu rasa tu nikmat. Tapi nikmat kamu mula yang menyebabkan mu boleh buat kerja-kerja itu belakang. Adalah nikmat aku hidupkan mu balik. Mana tanda mu terima kasih pada aku? Sebab itu subuh dua rakaat. Memadailah memari terima kasih buat tu. Lama kau? Bayar sendirilah semuanya subuh. Tapi berapa ramai orang yang tidak bersyukur dengan nikmat tu. Nampak? Kita ucap terima kasih juga ustaz yang kecek gitu. Cuma kita duduk domo. Terima kasih domo. Kamu ibarat gini ya tu. Tu ime bui diri ya kamu. Dia pula dia hok memang hok dia sahu lah. Kamu tak kena sebut. Balik. Orang kena kata. Apa? Nanti dia main beri dia ada dapur ni. Allah lama lah aku mengedai. Mahal ni dia ni. Oh solah sama besar kepala lutut. Oh sedap ni makan gapa gini. Kamu faham ambil handshake. Halo, Assalamualaikum tu main. Ah, siapa ni? Ustaz Muhtar. Rumah depan tu. Ah, ni. Nak terima kasih lah Timi yang mari dia kamu. Mak gitu. Bini Timi kata, siapa dia tu apa? Ustaz Muhtar. Bapa ucap terima kasih? Allah, telefon lah. Oh, lah, bukannya lo gitu ya. Timi, terima kasih. Talih, oh, besar ya Ustaz. Orang-orang diri setara tu
main telefon gitu ya mari ya. Apa salah pun buka pintu kuku. Terima kasih ha yang dia kampung ini. Allah terima kasih lah gitu. Bini tu imen kata lain kali boleh lagi apa kesalahannya. Ni nunjuk ke orang yang terima kasih ni. Ya saja telefon agak sombong nak gitu. Nampak kan? Aku bui mu hidup balik. Mati dah soalan. Tak mari rumah aku pada hati kau lakuh. Yang mari lah rumah aku. Ya, terima kasih. Sombongmu. Mu ingat rumahmu lebih hebat pada rumah aku. Mu rasa rumahmu lebih hebat pada rumah aku. Rumahmu akan tinggal. Akan jadi saka. Tapi rumah aku akan bawa sampai dalam kubur dan juga di padang mahsyar. Biar itu ya. Mu saya rumahmu bagai narak. Tapi rumah aku mu belakang. Mu tak pecah liu. Mu mari pun tak berapa nak naik dah mana. Duduk bucuk. Minta maaf lah. Duduk bucuk pasal tak muak datang ni. Alah payah buat kuliah no yakwi tuan-tuan. Kena tapis lalu tak kata. Kata kita apa kereta tu. Kereta nak datang kan. Kena tak muak. Gitu, tak apa. Ni depan penuh lagi. Soh ramah lagi. Puan duduk bucuk tu. Allah Ta'ala kata. Tak apa nak marilah mana. Tak apa cah liu nak. Duduk pun joget. Tak ada dua lekop cakap panah pun nak kelip dah. Baru timen. Assalamualaikum warahmatullahi. Hidup dah motor. Allah Ta'ala kata Allah gitu mono. Tuan-tuan kalau anak-anak kita kelip rumah kita kan. Kelip kapung. Duduk Putrajaya duduk Kuala Lumpur. Hebatlah kan. Pun klik ke apa. Pun siapa-siapa. Kita berkata, naik. Tak apa, mok kita duduk sini, kita duduk sini. Tak apa, kita duduk sini, mok kita duduk sini. Naiklah dulu. Naik Allah, tak sudi kita mau namun. Yalah, moga rumah mok buruk ke. Ada gapa rumah mok. Rumah mok ada segala-galanya. Rumah mok tak ada gapa, tapi naiklah. Rumah ni yang mau beranak. Naik, tak apa mau kita duduk sini agak begini. Kita lorak, tak ada kerja. Tuan-tuan berasa mana? Anak-anak buat gitu tuan-tuan. Tak apa mau kita tak tidur rumah ni mak. Pasal kita ambil dah hotel. Pasal waiting on kita tak boleh tidur sini. Hari tu tidur sini, naik butir kot tu, naik butir kot tu. Berasa mana? Berasa mana tuan-tuan? Kita sebagai ibu, sebagai bapa, pasal. Senyumnya, tak apalah. Yalah, tak apa. Lepas ni gilah, tapi minum air dulu. Nanti mau buat air dah. Mau buat tubik, tak oh. Gelah pula. Gelah jamai dulu tu kan. Ada buah walima. Piring lain, gelah lain. Mungkin orang tu pecoh, okay? Boleh ayahmu dulu pecoh. Ayahmu mecoh, wana tahu lepas pecoh. Mok kata minum lah, biarlah T.O. Mok ada T.O. ya apa. Mok tak apa, tak apa. Kita kenyai dah. Kita minum tu hari dalam perjalanan tu. Bersawan. Sudah tentu kita akan berasa menangis lah tu. Setara ni anak aku. Dulu rumah ni lah. Mok membesar di rumah ni. Mok boleh jadi hebat bermula di rumah ni. Khabar-khabar. Hari ni mok tak nampak di rumah mok. Memari rumah aku, Allah Ta'ala kata, berasa hina rumah aku. Yalah, rumah aku ada gapo. Rumah aku ada garia. Rumah aku tak ada esteru. Rumah aku tak ada khusisek. Rumah aku ada tiye. Tiye pun wadah dia tu, tak ada ada kita. Rumah aku tak ada air, supaya rumahmu bagai-bagai air. Rumah aku ada air pun ni. Sejak daripada musafal lah ni. Terah kat teobing kau, teh tarik, oh sedap sikit ceramah. Ni mana-mana gila, mesti air tu.
Oh Allah. Ai popak botol royo. Ada so masjid tu kita royak lagu tu. Kita ada kuliah bulan ni. Kita gorah ya. Ponggi boleh depan tok bila beli 100 plus. Minumlah ustaz. Berok lama lah. Pada kita tak minum-minum pun saja. Nak royaknya rumah Allah Ta'ala ada kan dia? Tetapi mu tak nampak di sebalik tak ada kau sekarang apa? Penuh dengan keberkatan, penuh dengan kerahmatan, penuh dengan maghfirah. Penuh dengan segala galanya nak yakwi di rumah tu. Mukhlik di rumah mak, kursi syek tak ada. Katil tak ada, tikar atas kuai je. Mu tidur di apa duduk dinding tu je. Berabuk pula. Minum air sekadar tu saja. Tetapi rumah ibumu penuh keredaan. Rumah ibumu penuh keberkatan. Rumah ibumu penuh keampunan. Munya main-main. Ma ridallahu illa fi ridalil walidain. Keredaan Allah Ta'ala tidak akan datang bila kedua ibu bapamu tidak meredaimu. Mungkin kabar. Walaupun mulia rumahmu buruk, mu tengok rumah mak usang, mu tengok rupa mak memanglah tak ada mak hak muda. Banyak kemok gak ke sebut mak tua lah. Kalau hak muda tu spesifik. Dah bosnya. Rumah mak penuh keberkatan, kerahmatan. Sebab itu bila mu balik, Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosamu. Apa? Allah Ta'ala bukan lihat dari sudut rumah ibu. Tetapi bila memandang wajah ibu itu, maka Allah Ta'ala gugurkan dosa-dosamu. Bila memari rumah aku, bila memari rumah aku, aku gugurkan dosa-dosamu. Tapi mu tak terasa. Mu tak nampak. Pasal bukan gini, biasa jatuh, bobak. Okay, aku janji dah. Okay? Aku janji dah. Selangkah memari rumah aku, aku gugurkan 10 dosa. Dan aku gantikan dengan 10 kebajikan. Muraja kira tak langkah daripada rumahmu sampai rumah aku. Berapa banyak melakuk aku gugurkan dosa-dosa. Duka setakat memari saja. Waktu muklik aku kira juga. Kalau memari 5 kali sehari. Muklik 5 kali sehari. Mencuba kali lah. Berapa langkah rumahmu sampai rumah aku. Mengkali dengan 10 kali. Berapa banyak aku gugurkan dosa-dosa. Dalam masa yang sama memari di rumah aku, membagi salam. Membagi salam dengan tahiyatul masjid. Musmaya 2 rakaat. Musmaya sunat qabliyah. Musmaya fardu yang fardu-fardu tertentu. Musmaya sunat ba'diyah yang ada ba'diyah. Mu tahu tak? Tak adalah tika yang paling banyak aku gugurkan dosa hamba-hambaku, iaitu ketika dia bersujud. Ketika dia bersujud. Dan di waktu itu dia meletakkan anggota yang paling dia sayangi sekali, iaitu muka. Jangan duk jamuh tak tu kalu lah, makan penapar lah jamuh. Kalau nak gurah tepuk bunga tak apa lagi. Kalau nak gurah tepuk baru tak apa lagi. Kalau nak gurah pakai batas kok tak apa lagi. Tapi kalau nak gurah dia buat raut muka gitu, berembah setelah. Jangan gurahnya main-main muka ni. Jangan-jangan nak kelepak. Jamuh lain tak apa. Dah ya. Muka yang saya siapa gitu mu. Bila mu mari rumah aku, meletakkan di tempat yang paling bawah. Tempat paling hina sekali. Dan mu mengatakan subhana rabbiyal a'lami wa bihamdi. Mu kata tak ada lah yang maha suci. Yang paling tinggi, setinggi-tingginya mula ya Allah. Sedangkan mengatakan demikian, mu terima hakikatmu Allah malam yang hina sekali. Aku paling, yang paling tinggi sekali. Tak mungkin kalau aku tidak hapuskan dosa. Mu mari sujud siapa gini mu kat aku. Kita dengan manusia gitu juga. Kita mari ngaku salah. Minta maaf Syekh. Kau yang ngaku salah, memang silap kau. Ikut demo lah, demo nak buat apa dia. Kau itu yang berlaku hari ini. Kau sujud demo. Eh jangan, tak baik sujud. Dok kalau jual boleh sujud, kau sujud demo.
Dengan mimik mukanya, dengan nada suaranya, orang tu perhati dengar, orang tu alusi betul-betul, memang kita mengaku sungguh. Kita berlutut sungguh dengan dia. Setara mana orang tu backing? Setara mana orang tu nak marah kita? Siapa orang sebelah kata jangan bahaya dia lagi lah. Boleh bahaya. Dia minta maaf apa dengan demo tu. Tak baik. Tak baik. Dia mai minta maaf. Dia berlutut tu nak ya. Kau tengok di air muka dia. Nangis dia. Kau tak dia tengok lagi dia menangis tak pagi ni. Dia minta sawak gapo dia lah. Kita pun kata dia. Tak apalah kan dia kau maaf. Tengok gigi. Kata tengok muka dia gigi. Mana kita tin? Itu manusia. Allah Ta'ala yang maha mengampun. Ya Ghafar. Tengok mu sujud sampai gini mu. Lepas pada tu mu nadah tangan dengan mimik mukamu, dengan wajahmu, dengan kata-katamu. Sehingga kau menitis air mata. Antara mu dengan aku, ya orang lain tak nampak. Mu mari berlutut sampai aku. Ya Allah, ya Tuhanku, tak ada lah orang yang paling banyak dosa akulah, ya Allah. Tak ada lah orang yang paling banyak silap akulah, ya Allah. Orang yang banyak salah akulah, ya Allah. Andanya kalau aku mati dalam keadaan begini, ya Allah, sudah tentulah aku berada di dekat comel. Tolong akulah, ya Allah. Tolonglah aku, ya Allah. Kalau mu tak ampunkan dosa aku, siapa lagi? Aku minta menahan denganmu, ya Allah. Di waktu heningnya macam ni, ya Allah, antara mu dengan aku. Ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila. Nisbahu awinkus minhu qalila. Auzid alaihi wa rattil al-Qur'ana tartila. Sikit sangat ya orang pesen yang lagu. Mengaku menerima hakikat bahawasanya kita lah manusia paling jahat sekali. Kita lah manusia yang paling banyak dosa sekali. Biar mari benda-benda yang macam tu antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dah tahu tu memari rumah aku, dah lah mari rumah aku, patut mengaku salah pula. Dan menerima bahawasanya akulah yang maha segala-galanya. Tidak sayugianya kalau aku tidak ampunkan dosamu. Aku akan gugurkan dosa-dosamu. Bila mu ulang mari. Akhir sekali mu akan berasa ringan. Mu sudah mula berasa ringan. Tidak memikul beban dosa yang banyak. Sebab itu mu pula bila berasa mari nak mari sepatutnya mu mula berasa keseronokan mari di mahat. Mu sudah mula rasa mesra mari rumah aku. Mu sudah mula merasa selesa mari rumah aku. Dan dalam masa yang sama aku campurkan dalam hatimu rasa kerinduan dengan rumah aku. Bila mu mari suaya zuhur, terdetik di hatimu asa nak oi fulak. Mu sudah jatuh cinta dengan rumah aku. Mu terindu-rindu nak mari pulak. Siapa reti nak kata, mari kita pergi jalan situ ni. Eh, tak boleh ni, dekat-dekat nak asal. Dia mau lihat gini, tak ada 5 minit. Orang nak bedah ke apa gini gitu. Kita pergi esok-esok lah. Kalau raya awal boleh kita pergi. Kalau tak boleh aku nak pergi semua biasa. Mu sudah jatuh cinta. Reti nak berkata, Allah. Maya mana-mana, serupa, askala tu tak ada bersatu tu. Awak dengar ceramah semalam tu. Oh, duduk dengar sangat kau ustaz tu. Dia lagu tu ke dia? Dia pun terleyo juga. Kau bini dia ajak lah. Nak gitu. Cuma kita tak nampak. Ya, nak gitu. Kita pun mikir. Ya, leyo. Dah. Biarlah. Mungkin lagi gitu. Ajak-ajak anak ke apa gini. Biarlah. Tak apa nak jalan kita dah. Moga kita tua kan. Nah, ya. Dia tarik makrif di sukun ni harkat. Nggak kita bunyi lagu tu kan. Nggak kita bagi takut bin ni. Ayolah, tak apalah lagu ni. Eh tak apalah, kita mau warung kayak gila nak gitu. Kita nak tengok teh berapa hari. Mari 2 hari, masuk 3 tak mari dah. Gitu. Kita rakyat dah, kita tahu lah demo. Dengar ni, lepas dengar ceramah juga. Imeh pun ni, oh, apa tu kat klik, oh ya, alah, lama dah kita dengar demo lah. Oh, alah, kau setengah sekali orang ceramah kat mula,
Oh, marah selalu kanak bini. Eh, semayah. Oh, alah. Pagi esok tergeru anak-anak. Bangun subuh. Kalau begitu. Anak kata, mana pagi ni ayah pelik nak gitu. Anak pergi kat mak. Bapa mak gitu mak? Dia kena camuh malak tau. Alah, dua pagi lah. Lepas tu kan tengok dengan dia tidur lah. Satu hari kot sebelah hari tabir tu. Lepas tu kena pilih malak dah. Pilih malak. Itu bayar belakang kat rumah tu. Jolah ustaz. Cari kot pesen-pesen kot malak-malak kat sikit. Lepas tu kot ada ni ustaz. Kot ada ni. Becky kot ada lah. Molek dah, cuma alignment lari, balancing tu ya. Kita tembak tayar ya, tembak tayar. Lagu mana Ustaz nak tembak tayar Ustaz? Erik dia mari ratik, biar dengan orang ngajar. Biar dia mari dengan orang ngajar. Sebab tempat orang ngajar, tutup guru mari ni, tutup guru. Orang yang nak balancing, orang yang nak alignment, orang yang nak go to not go. Dalam masa yang sama, orang yang ngajar pun dia ada kereta juga. Kereta dia bukan alignment juga. Bukan kata pomeng tu kereta dia molek. Tak. Maknun orang ngajar pun dia ada anak bini dia juga. Dia betul alignment kereta orang ke apa gini. Ya kereta dia tu. Steering, teknik macam. Boleh faham tuan-tuan. Aku gugurkan dosa-dosa. Sebab itu mu mula rasa seronok mari rumah. Bila mu mari tu nanti-nanti tunggu. Dan bila mu mari maghrib, mu tak sekelip. Mu rasa seronok. Bapa mu rasa seronok? Kerana orang ada alih cerita tentang diri aku. Orang ada alih cerita tentang agama aku. Orang ada alih cerita tentang Al-Quran aku. Orang ada alih cerita tentang kekasih aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku rasa seronok dengar cerita-ceritamu ya Allah. Aku rasa seronok dengar cerita kekasihmu ya Allah. Sebab itu aku tunggu siapa kau ikut dia lah berarti pukul berapa. Aku berasa seronok.